Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kelas 3 SD yang 35 aku. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, seperti biasa kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan sistem daring di tema 2. Jadi siapkan dulu buku tema 2-nya. Di sini Bapak sudah menyiapkan buku tema 2-nya. Oke. Silakan anak-anak sekalian untuk membuka halaman 13 dan halaman 14. Ya, jadi halaman 13 dan 14. Jadi di sini Bapak seperti biasa akan menjelaskan sedikit materi yang ada dalam buku ini. Ya, judulnya Ayu Mengamati. Yang paling ini. Anak-anak sekalian, kemarin Bapak telah menugaskan kalian untuk membaca saja ya, membaca dongeng, pengembara, dan sebuah pohon. Lalu dalam dongeng tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya itu ada sikap selalu bersyukur. Jadi diharapkan setelah membaca itu kita mempunyai dan belajar untuk selalu bersyukur. Anak-anak sekalian, sikap bersyukur itu dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup, ya tentunya seperti itu ya. Ya, lalu juga anak-anak sekalian, Bapak akan jelaskan sedikit mengapa kita harus bersyukur, ya karena tanpa bersyukur kita ini hanyalah apa, anak-anak sekalian ya. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Waktu di tema 1 sudah dijelaskan ya, bagaimana cara kita bersyukur ya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, anak-anak sekalian ya, di sini ada bacaan, nanti kalian baca ya, dialog berupa dialog ya. Bapak akan menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia itu haruslah selalu bersyukur dan rendah hati ya. Jadi rendah hati itu sama bahasa lainnya adalah tawadu ya, atau tidak sombong, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batarul haqqo wa ghamtun nasi, artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, itu salah satu ciri orang yang tidak bersyukur. Ya, jadi kalau orang yang bersyukur itu tidak sombong dan tidak meremehkan manusia yang lain dan juga menyayangi makhluk hidup. Nah, di sini maksudnya seluruh makhluk hidup ya. Nah, anak-anak sekalian, bisa kalian lihat juga dalam dialog itu ada ungkapan ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Di sini maksud kata berterima kasih ini bukan kita bicara terima kasih bukan seperti itu anak-anak sekalian ya, tetapi di sini kita wajib ya sebagai manusia itu merawat tumbuhan dengan baik ya, dipupuk, diberi sinar matahari yang cukup ya, lalu dengan hewan pun kalau kita beternak hewan harus kita urus ya, walaupun nantinya hewan itu akan menjadi konsumsi kita, itu pun harus dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang benar ya. Jadi
Nah, di sini tertulis nih cara berterima kasih kepada hewan, yaitu dengan menyayangi hewan. Loh, lalu gimana Pak kalau kami punya ayam? Ketika kami ingin makan ayam, apakah ayamnya tidak boleh dipotong? Ya boleh, ya, karena itu boleh dimakan, ya. Dan insya Allah halal, ya, kalau ayam sendiri. Nah, namun di sini yang dikatakan menyayangi hewan itu, toh pun kalau mau menyembelih hewan itu dengan adab, ya, dengan cara yang benar dan tidak menyiksa. Ibaratnya mau disembelih ayamnya tapi kepalanya dipukul, maka hewannya ayamnya mati. Nah, itu yang tidak tidak boleh, ya. Nah, dan Tuhan mencintai orang yang pandai bersyukur. Demikian anak-anak sekalian, ya, yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.